Girona kalah lagi, mulai abis bensin, 3 laga gak menang, Real Madrid juara? Girona kembali menelan kekalahan kali ini dengan 2 kekalahan beruntun. Skuad asuhan Michel mulai kehabisan bensin, Girona gagal menang di 3 laga terakhir Real Madrid diuntungkan. Musim 2023/2024 ini memang menyuguhkan persaingan papan atas La Liga yang jauh lebih menarik. Umumnya Real Madrid dan Barcelona sama-sama dominan dari musim ke musim hampir tanpa gangguan. Nah, musim ini situasinya sedikit berbeda. Girona muncul sebagai kejutan, bahkan sempat memimpin klasemen selama beberapa pekan. Girona berhasil mengungguli Real Madrid dan Barcelona. Meski begitu perlahan-lahan situasi kembali normal, Madrid lebih dahulu bangkit mengalahkan Girona dalam 2 pertemuan dan kini duduk nyaman di puncak klasemen sementara. Selasa Girona keok 2-3 dalam kunjungan ke markas Athletic Bilbao, San Mames. Pertandingan tidak berjalan sesuai keinginan mereka, Bilbao bermain lebih baik. Nah, pekan sebelumnya Girona juga kalah di Liga, mereka dihajar Real Madrid dengan skor telak 0-4, tidak bisa membalas perbedaan level terlalu jelas. 2 kekalahan beruntun itu dilengkapi dengan hasil imbang 0-0 dengan Real Sociedad pada awal Februari, artinya mulai memasuki bulan Februari Girona belum pernah menang. Rentetan hasil buruk Girona itu tentu menguntungkan Real Madrid. Saat ini Madrid memimpin klasemen dengan 62 poin, Girona di peringkat 2 dengan 56 poin, ada selisih 6 poin, memang musim masih cukup panjang, segalanya bisa terjadi, namun untuk saat ini sepertinya Girona akan perlahan-lahan kembali ke habitatnya. Here we go, Real Madrid segera datangkan Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Fabrizio Romano menyebut Real Madrid akan merekrut Alphonso Davies di musim panas 2024 selain Kylian Mbappe. Menurutnya, Los Blancos bisa mendapatkan tanda tangan Alphonso Davies jika sang pemain tidak memperpanjang kontrak dengan Bayern Munchen. Sebelumnya Mbappe lebih dulu santer diisukan akan bergabung ke Real Madrid pada musim panas 2024, rumor itu mencuat setelah bintang timnas Prancis tersebut tidak memperpanjang kontrak dengan Paris Saint-Germain yang akan berakhir Juni tahun 2024. Kabarnya pihak Mbappe masih melakukan pembicaraan dengan Los Blancos, meski kesepakatan belum tercapai pada tahap ini diperkirakan kesepakatan tersebut akan selesai dalam beberapa minggu mendatang. Menariknya Mbappe sendiri bukan satu-satunya pemain kelas dunia yang akan menuju ke Santiago Bernabeu musim panas 2024, sebelumnya Real Madrid juga mengejar bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies. Menurut Fabrizio Romano, Mbappe dan Davies tidak saling terkait sama sekali transfernya, sehingga menurutnya Los Blancos mampu membeli keduanya, namun khusus untuk Davies, Real Madrid bisa saja merekrutnya bareng Mbappe asalkan sang pemain tidak memperpanjang kontrak dengan Bayern Munich. Saya mendapat banyak pertanyaan tentang Alphonso Davies dan masa depannya, khususnya apakah kesepakatan dengan Real Madrid masih bisa terjadi jika mereka merekrut Kylian Mbappe, kata Fabrizio Romano dikutip dari Football Espana. Pemahaman saya adalah bahwa kesepakatan tidak terikat. Davies adalah pemain yang sudah lama diinginkan Real Madrid, namun detail pentingnya adalah Bayern masih memiliki peluang untuk memperpanjang kontraknya, terserah mereka, imbuhnya. Real Madrid sedang menunggu untuk memahami apa yang akan terjadi dengan Davies dan Bayern, dan jika dia tidak memperpanjang kontraknya maka Real Madrid akan mencoba menyerang situasi tersebut mengontraknya di musim panas, katanya lagi. Real Madrid bakal aktifkan klausul untuk mempertahankan Jose Lu. Jose Lu adalah salah satu taruhan terbesar Real Madrid selama jendela transfer musim panas, maka dari itu manajemen Los Blancos siap pertahankannya. Setelah kehilangan striker bintang Karim Benzema ke Al-Ittihad, raksasa Spanyol menahan diri untuk tidak mengeluarkan banyak uang untuk mencari pengganti yang berkualitas. Memasuki pertengahan musim, Jose Lu telah melampaui ekspektasi dan muncul sebagai opsi pencetak gol yang dapat diandalkan untuk Real Madrid. Pemain Spanyol itu telah mencetak 13 gol dan 4 assist di semua kompetisi musim ini,
produktivitasnya sangat penting dalam membantu klub tetap berada di puncak dalam perebutan gelar Liga. Mengingat penampilan Jose Lu Real Madrid kini, secara praktis telah membuat keputusan untuk mempertahankan jasanya setelah musim panas, hal ini menurut Diario AS yang menunjukkan bahwa Los Blancos akan mengaktifkan opsi untuk membeli Jose Lu secara permanen dengan biaya hanya 1,5 juta euro, ini bisa menjadi tawaran besar bagi Los Blancos. Jalan di depan untuk Jose Lu pada bagiannya akan sangat senang untuk melanjutkan di Los Blancos, namun jalan ke depan bisa jadi sulit bagi pemain Spanyol itu karena ia ingin mempertahankan perannya di tim utama. Los Blancos dikabarkan akan mendatangkan Kylian Mbappe dengan status bebas transfer musim panas ini, pemain Prancis ini diperkirakan akan meningkatkan pilihan mencetak gol Los Blancos, sehingga melemahkan peran Jose Lu di tim utama, faktanya mantan striker Hannover itu mungkin akan menjadi pilihan kedua nomor 9 untuk Los Blancos dan lebih menjadi pengganti Endrick. Saga berakhir, Kylian Mbappe tanda tangani kontrak dengan Real Madrid. Saga kepindahan Kylian Mbappe segera berakhir, pemain internasional Prancis itu dikabarkan sudah menandatangani kontrak dengan Real Madrid setelah meninggalkan Paris Saint-Germain di akhir musim. Laporan Daily Mail mengklaim pesepak bola berusia 25 tahun tersebut menyegel kesepakatan yang membuatnya terikat dengan klub raksasa La Liga hingga 2029, kabar ini sekaligus menyudahi kisah pengejaran Los Blancos yang sempat nyaris mendapatkan jasa Mbappe pada 2022 silam. Sekadar informasi penggawa juara Piala Dunia 2018 itu bakal menuntaskan kontrak dengan PSG dalam waktu dekat, kesepakatannya kedaluwarsa pada penghujung kampanye 2023/2024 dengan Mbappe bersikeras tak ingin memperpanjang masa tinggal di Parc des Princes. Kabar menyebut Mbappe ingin mencari tantangan baru dengan bergabung bersama klub luar negeri, Real Madrid pun sejak awal digadang-gadang jadi yang paling berpotensi mendapatkan tanda tangannya lantaran mereka punya sejarah panjang dengan sang pemain. Sayangnya di tengah upaya pengejaran Mbappe, Real Madrid berkali-kali dihantam tantangan dan kabar buruk, Los Blancos sempat diisukan sulit mencapai kesepakatan dengan pemain Prancis lantaran tawarannya kurang sesuai. Parahnya lagi sejumlah klub sempat berniat membajak Mbappe dari genggaman Los Blancos, tim-tim Liga Inggris mulai dari Arsenal, Liverpool hingga yang teranyar Manchester City digadang-gadang berniat menyewa jasanya. Beruntung Real Madrid pada akhirnya berhasil memenangkan perburuan Mbappe. Media Spanyol Marca baru-baru ini melaporkan pemain juara Piala Dunia 2018 sudah menandatangani kesepakatan dengan Los Blancos. Pemberitaan yang sama menyebut pihak Mbappe bahkan sudah meminta PSG untuk berhenti berupaya menawarkan kontrak baru kepada sang klien, pasalnya ex-bintang AS Monaco sudah mencapai kesepakatan dengan Los Blancos dan setuju pindah ke Santiago Bernabeu. Sebagai gantinya, El Real berani menjadikan Mbappe sebagai pemain dengan bayaran termahal di klub. Mail Sport mengklaim bintang PSG akan mendapat gaji melampaui bayaran 10,3 juta pound sterling per musim yang diterima Jude Bellingham dan Vinicius Junior di Santiago Bernabeu. Lebih lanjut, Los Blancos juga bakal membayar biaya penandatanganan fantastis kepada Mbappe. Sang pemain konon akan meraup 85,5 juta pound sterling sebagai timbal balik membuat komitmen dengan Real Madrid.